Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tanaman Pak Choi usia sekitar 15 hari sudah terlihat, teman-teman. Ini menanamnya tanpa menggunakan obat-obatan kimia, teman-teman. Menanamnya alami, tidak memakai obat-obatan kimia, cuma disiram sama air comberan. Alhamdulillah, perkembangannya bagus sekali, segar. Inilah penanaman Pak Choi tanpa menggunakan obat-obatan kimia. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Menanam tanpa menggunakan obat-obatan kimia. Beginilah perkembangannya. Hasilnya seperti ini. Usia sekitar 15 hari setelah ditanam. Alhamdulillah. Menanam Pak Choi. Bisa dilihat seperti inilah perkembangannya. Menanam tanaman sayuran tanpa menggunakan obat-obatan kimia. Alhamdulillah hasilnya. Ini habis disiram, teman-teman. Di sore sekitar 4:30. Seger-seger. Senang sekali ini. Ya, seperti inilah perkembangannya, teman-teman. Senang sekali melihatnya, tanamannya subur. Padahal cuma memakai air comberan. Usia 15 hari. No obat-obatan kimia, cuma memakai air comberan. Alhamdulillah subur. Cuma memakai air comberan subur, teman-teman. Oke, guys, segitu dulu konten tentang tanaman sayuran. Semoga kontennya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.